Shelton has been successful keeping Avalon away. 93% of the fight has been Avalon's. Petinju berjuluk monster asal Jepang, Naoya Inoue, memulai debutnya di kelas bantam super dengan sebuah gebrakan besar di tahun 2023 ini. Tidak tanggung-tanggung, mantan juara undisputed kelas bantam 53,5 kg ini, langsung dijadwalkan berduel memperebutkan dua gelar dalam debutnya di kelas bantam super. Rencananya petinju berusia 29 tahun ini, akan bertarung dengan Stephen Fulton pada tanggal 7 Mei tahun 2023 nanti, jika tak ada halangan melintang. Naoya Inoue akan mengantongi dua sabuk gelar versi WBC dan WBO, jika ia bisa mengalahkan Stephen Fulton, petinju muslim asal Philadelphia tersebut. Di atas kertas, Naoya Inoue jelas diunggulkan dalam duel ini, mengingat ia memiliki rasio kemenangan KO sebesar 87,5% yang sudah dicetaknya sepanjang karirnya. Tak cukup sampai di situ, Naoya Inoue kini juga mencatatkan rekor impresif dengan 24 kemenangan belum terkalahkan. Sementara Stephen Fulton jauh di bawah pencapaian dari Inoue tersebut, dan hanya mencatat kemenangan KO sebesar 38,1%. Namun pujian layak diberikan kepada Fulton, yang mau menerima tantangan dari Naoya Inoue. Yang harus dilakukan Stephen Fulton adalah, mencari cara untuk menghindari pukulan keras Inoue, agar tak menjadi korban KO darinya. Sebab jika tidak, dua gelar petinju muslim di kelas bantam super ini dalam ancaman serius. Pasalnya, jika Naoya Inoue bisa mengalahkan Fulton, target Inoue berikutnya adalah petinju muslim asal Uzbekistan, yakni Murojon Ahmadaliev. Seperti yang diketahui, Murojon Ahmadaliev saat ini mengantongi dua sabuk gelar bantam super WBA dan IBF. Pengalaman tandingnya juga masih sangat sedikit, yakni 11 kali menang belum pernah kalah, dengan persentase KO 72,73%. Namun, sebelum bisa berjumpa dengan Inoue, Murojon juga harus bertarung dulu dengan Marlon Tapales, pada tanggal 8 April nanti di San Antonio, Texas.